Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni sebenarnya Cikgu Nan nak share tentang unboxing satu produk yang sangat-sangat hot dalam Shaklee. So, memang sangat-sangat famous lah. So, Cikgu Nan nak explain juga dia punya kelebihan. Jadi, jom kita unboxing. Fresh tau. Produk Cikgu Nan, siapa yang membeli dengan Cikgu Nan, memang semua produk fresh-fresh. Memang bila masuk je, memang sold out kan. So, kita akan restock. Dan siapa-siapa yang nak COD ataupun post, memang setiap hari lah Cikgu Nan akan buat. Jadinya dia punya packaging sangat-sangat apa secure lah, dia punya takut pecah dan sebagainya. So tengok eh, dalam ni ada 6 tong yang produk eksklusif ni, 6 tong. Sekejap pusing. Okay, so ada 6 tong ESP. So apa itu ESP? Ni fresh Cikgu nak ambil. Okay, ini adalah fungsi kita sanitize sekejap tangan. Okay, so ini adalah ESP yang paling famous dalam Shaklee. Selain vitamin C, ESP ni sangat-sangat famous lah. So ini adalah packaging baru. So ESP ni bermaksud made soy protein isolate powder with vanilla flavor. So ESP ni adalah energizing soy protein lah, basically ESP. So energizing maksudnya bagi tenaga pada badan. Bayangkanlah dia adalah protein kan. So siapa-siapa yang nak ambil ESP ni, kenapa Cikgu Nan nak share lah, kenapa dia bagus untuk kulit, especially lah untuk kulit. Dia adalah protein, protein kan, protein tumbuh-tumbuhan. So dia extract daripada soya. Dia bukanlah air soya. Selalu orang cakap kan, vanilla soya, saya tak makan soya. Sebenarnya dia bukan soya yang soya. Dia extract protein daripada buah ataupun soya tu sendiri. Dia ambil protein sajalah. Dia bukanlah sebiji-sebiji soya tu dia masukkan kan. Dan kalau Shaklee punya produk, dia adalah kita panggil apa non-GMO. Maksudnya genetik tu tak berubah, tak diubah. So lepas tu dia punya bukan sebarangan lah dia ambil soya tu kan. Soya tu ditanam. Dan Shaklee selalu digembar-gemburkan. Shaklee mana ada ladang? Shaklee mana ada ladang? Memanglah Shaklee tak ada ladang, sebab Shaklee lebih fokus kepada research and development. Jadi dia kita panggil apa dia chart lah, dia sewa ataupun dia ambil lah secara macam katalah 8 tahun dia ambil ladang, satu-satu ladang tu, tapi mesti ladang tu memenuhi piawaian syarikat Shaklee. So dia kena pH, dia kena jaga, pesticide langsung tak boleh ambil dan sebagainya lah. So ada satu cerita tentang Shaklee punya brand. Memang Cikgu Nan sangat-sangat seronok bila dengar tu, dan memang disahkan lah. So waktu ada, tak ingat taufan apa datang, so satu ladang Shaklee ni dia affected tau, harvest kan. Bila ambil bawa masuk ke kilang, so sebelum dia ubah benda tu jadi produk, contohlah macam hari tu kes alfalfa lah. Okay, alfalfa tu sebelum dia ambil extract untuk jadikan alfalfa alfalfa kita lah, so dia akan test dulu kat situ ada tak dikesan ladang menggunakan apa-apa racun pestisida dan sebagainya. Ladang tu memang tak guna pestisida tau, pasal pH dia pun terkawal. Dia ada team dia sendiri lah. Tapi Shaklee memang untuk R&D je lah. So dia akan check dulu sebelum dia ambil dia punya produk ataupun hasil tuayan tu. Dan dia detect dia kena dikesan ada pestisida. So bila tanya kilang kata tak langsung tak guna dan tak ada tanda-tanda menggunakan pestisida. Rupanya disebabkan oleh taufan yang bawa. So bila angin bawa kan, terkenalah kat kawasan ladang tu, mungkin ada sedikit yang lekat pada hasil tuayan tu kan. Jadinya Shaklee terus buang. Bayangkan dia buang terus. Tak kisahlah rugi ke apa ke tak. Dia tak kisah. Sebab kan dia memang takkan ambil yang ada pestisida, yang ada racun serangga. Memang dia takkan ambil. So kita memang bila kita makan produk Shaklee ni, kita akan rasa secure sangat-sangat. Sebab dia terjaga. Dia punya research and development team dia sangat-sangat best. Jadi sama juga kalau ESP, siapa yang tak boleh makan soya. Tapi ESP ni memang boleh makan. Sebab dia adalah protein daripada soya tu, bukan soya tu sendiri. Jadinya untuk kecantikan sangat-sangat best lah untuk ambil ESP. Kalau the best is combo kan dengan vitamin C.
Ha, sebab kan dia adalah protein daripada tumbuh-tumbuhan. Ha, kalau kulit muka kita ni ataupun kita punya kulit muka lah sebab kita nak cantik kan. So dia menggunakan bila kita ambil daripada protein soya, protein tumbuh-tumbuhan, dia tak ada berminyak, dia macam protein lain kan. Contoh ayam, ikan, daging kita goreng ke kita masak kan, dia punya khasiat dah hilang. Lepas tu kita punya tu tak ada berminyak dan sebagainya. So itu adalah paling best lah bila ambil ESP ni. Ha, jadi siapa-siapa yang nak dapatkan ESP ni boleh contact Nat, okay, di 0104624120. So cikgu Nat memang banyak lah stok ESP ni, sebab memang adalah makanan, maksudnya jualan memang lebih kepada ESP. So cikgu Nat akan cerita apa-apa yang korang nak tahu pasal ESP ni, cikgu akan cerita lebih detail lagi. Okay, so contact cikgu Nat sekarang, WhatsApp 0104624120.